Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sudah dirilis. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sendiri diketahui masuk grup sulit di Piala AFF 2022. Ya, drawing Piala AFF 2022 baru saja rampung digelar pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Timnas Indonesia dipastikan berada di grup A. Timnas Indonesia segrup dengan juara edisi sebelumnya, Timnas Thailand. Dalam grup ini juga, skuad Garuda akan menghadapi Filipina, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi, yakni antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Piala AFF 2022 sendiri akan kembali ke format kandang dan tandang penuh. Pertama kali diperkenalkan pada edisi 2018, masing-masing tim akan memainkan dua pertandingan di kandang sendiri pada babak grup. Pertandingan di grup A Piala AFF 2022 pun akan mulai digelar pada tanggal 24 Desember tahun 2022. Namun, Timnas Indonesia baru akan melakoni laga perdananya di grup A pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Lawan pertama yang akan dihadapi Armada Sintayong adalah Kamboja. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga ini. Berselang 3 hari kemudian, Timnas Indonesia akan melakoni laga keduanya di grup A. Kali ini, Armada Sintayong akan menghadapi pemenang kualifikasi Piala AFF 2022. Di laga ini, skuad Garuda akan bertindak sebagai tim tamu. Di matchday ketiga, Timnas Indonesia akan kembali bertindak sebagai tuan rumah. Di laga ini, skuad Garuda akan menjamu Thailand pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Dengan kehadiran supporter, motivasi lebih dipastikan bakal dimiliki para penggawa skuad Garuda untuk mengalahkan Thailand. Terakhir, di matchday keempat, Timnas Indonesia akan bertandang ke Filipina. Laga ini akan digelar pada tanggal 4 Januari tahun 2023. Laga babak semifinal dan final Piala AFF 2022 sendiri akan digelar dua leg. Leg pertama babak semifinal akan digelar pada tanggal 7 Januari tahun 2023, sementara leg 2 digelar pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Lalu, laga leg pertama babak final akan digelar pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Terakhir, laga leg 2 babak final Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Kini menarik menantikan perjalanan Timnas Indonesia di ajang ini. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia sendiri diketahui sukses menyabet status sebagai runner-up. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, like, komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.